Ya Allah, lalat banyaknya. Apa macam mana rasa dia lalat, lalat, lalat. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Cik Dadida. Okay, so untuk video hari ni macam yang apa nampak dekat depan ni. Hari ni Cik Dadida ada buat donut made cream. Ni adalah salah satu makanan yang viral dekat Korean street food. Okay, benda ni sebenarnya lebih kurang sama macam bomboloni juga. Cuma beza dia, okay, donut made cream ni dekat bahagian tengah dia kita letak susu pekat manis dan juga cream yang sangat-sangat tebal macam yang apa nampak ni. Okay, so macam biasa sebelum Cik Dadida start makan dan Cik Dadida share dengan apa macam mana rasa dia, jom kita tengok macam mana cara Cik Dadida buat donut made cream ni dulu. Okey, so ni bahan yang kita perlukan: tepung gandum, 1 sudu besar gula, 1 sudu besar margarin, yeast, 1/2 sudu besar garam, susu pekat manis, sebiji kuning telur dan last sekali 1/2 cawan ayam suam. Okey, so mula-mula sekali ayam suam tu kita tuang dekat dalam cawan, masukkan 1 sudu besar gula dan 1 sudu besar susu pekat manis. Kacau sampai dah gula tu betul-betul larut. Kemudian masukkan 1 sudu besar yeast dan kita biar sampai yeast tu kembang lebih kurang 10 minit. Masukkan 2 cawan tepung gandum, 1/2 sudu garam, kacau sampai dah dia sebati. Kemudian kita masukkan sebiji kuning telur dan last sekali bancuhan yeast yang kita dah bancuh tadi. Kacau sampailah adunan tepung ni betul-betul sebati. Okey, adunan tepung ni kita kena kacau sampailah dia jadi dough yang macam ni. Okey, kemudian kita masukkan margarin 1 sudu. Kacau dan kita uli dough ni sampailah dia jadi dough yang tak melekat dekat tangan. Yang ni kita uli dough ni lebih kurang dalam 5 hingga 10 minit je, tak payah uli lama-lama sangat. Okey, lepas tu waktu uli ni kalau hangpa rasa dough tu steam melekat kat tangan, hangpa tabuk je sikit tepung. Okey, kemudian hangpa uli sampai dia tak melekat dan hangpa bentukkan dia jadi dough macam ni dan kita rehatkan dough ni selama 30 minit ataupun sehingga dia kembang. Okey, so bila dough ni dah kembang, tumbuk untuk keluarkan dia punya angin dan kita uli sekejap. Okey, waktu ni kita kena tabuk sikit tepung lah supaya dia tak melekat. Okey, kemudian kita bahagikan adunan ni menjadi 8 bahagian. Hak ni terpulang pada hangpa lah, nak bahagikan 10 bahagian boleh, nak jadikan dia 7 bahagian pun boleh, ikut pada hangpa. Okey, kemudian dough ni hangpa kena bulat-bulatkan dia jadi macam ni. Yang ni sebenarnya sama je macam bomboloni. Sebelum ni Cik Dah pernah share dengan hangpa resipi bomboloni tanpa telur. Okey, tapi resipi kali ni Cik Dah guna telur. So hangpa boleh guna mana-mana resipi je. Okey, so dough ni kita rehatkan selama 10 minit sebelum kita goreng. Panaskan minyak guna api yang sederhana saja dan kita goreng donut ni sampailah dia betul-betul masak. Okey, so bila dah masak, angkat teruskan dia punya minyak dan kita kena sejukkan dulu donut ni. Okey, so hari ni Cik Dah nak share apa? Untuk resipi ni Cik Dah menggunakan whipping cream serbuk. Yang ni boleh beli dekat Shopee, link dia dekat description. Fungsi dia sama je macam whipping cream caya. So dia bagi sekali resipi apa yang kita boleh buat guna whipping cream serbuk ni. Ini non dairy whipping cream tau. Okey, so dia punya texture dia sebiji macam susu tepung tapi ada bau vanila. Dan yang penting benda ni halal dan buatan Malaysia. Okey, so cara nak guna dia sangat-sangat senang. Untuk resipi ni Cik Dah guna 1/2 cawan whipping cream. Okey, campurkan dengan 4 sudu ayam sejuk. Kita mesti kena guna air sejuk, okey? Tak perlu tambah gula dah sebab dia dah memang manis dah. Okey, kacau sampai sebati. So dia punya texture dah tak terlampau cair sangat. Okey, kemudian kita pukul whipping cream ni sampailah dia betul-betul kembang. Sama je macam whipping cream cair tu dia punya texture. Okey, so bila dah kembang, kita letak kat tepi dulu. Ambil donut yang kita dah goreng tadi, belah kat tengah. Kemudian kita sapu dengan creamer manis. Okey, sebab itulah nama dia donut mix cream. Sebab kat tengah dia ada susu pekat manis dan juga whipping cream yang sangat-sangat tebal. Letakkan whipping cream tu dekat tengah dan kita ratakan. Dia mesti kena letak tebal tau. Okey, so dah siap kita punya donut mix cream. Okey, so yang satu ni Cik Dah letak perisa strawberry. Yang ni apabila letak apa-apa perisa pun dekat dalam whipping cream ni. Okey, so kacau sebati. Ulanglah proses yang sama, letak whipping cream tu dekat bahagian tengah. Okey, so dah siap kita punya donut made cream. So last sekali hangpa bolehlah tabuk dengan icing sugar. Cik Dah tak letak sebab dah cukup manis dah. Okey, so selamat mencuba. Nak tahu macam mana rasa whipping cream serbuk ni, hangpa kena tengok sampai habis.
Okay, so tadi macam mana cara Cik Dah buat donut mac cream ni. Okay, so jom kita start makan. Nanti Cik Dah share dengan Puan macam mana rasa dia, sedap ke tidak. Okay, donut ni confirm lah rasa donut. Semua orang pernah makan kan. Cuma hari ni Cik Dah nak share dengan Puan macam mana rasa whipping cream serbuk yang Cik Dah guna tadi. Sedap ke tidak rasa dia. Okay, sama ke tak rasa dia macam whipping cream cayak yang biasa kita guna tu. Okay, so jom kita start makan. Cik Dah pakai yang biasa punya dulu. Sekejap lagi baru Cik Dah makan yang strawberry punya. So first Cik Dah kena belah dulu sebab dia besar. Okey, so ni bahagian tengah dia, apa boleh tengok. Dia punya texture tengah dia macam ni, nampak ke tak? Okey, so jom kita start makan. Bismillahirrahmanirrahim. Besar sangat ni, macam mana Cik Dah nak makan? Kita belah lagi. Okey, so jom kita start makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah whipping cream ni. Dia rasa macam kita makan aiskrim vanila yang kosong ni lah. Lembut. Dia punya manis dia tu just nice je. Tak adalah kata terover manis sangat. Kiranya macam tengah-tengah lah. Okay. Saya nak tahu rasa yang strawberry ni pula. So, kita kena belah dulu sebab dia besar sangat. Tak celih mulut nak masuk. Ni yang strawberry punya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada flavor ni lagi sedap lah. Dia rasa macam kita makan asam strawberry. Dua-dua sedap whipping cream ni. Yang kosong pun sedap. Yang Cik Dah letak flavor strawberry ni pun sedap. Dua-dua rasa macam kita makan aiskrim. Yang ni macam aiskrim strawberry, yang ni macam aiskrim vanilla. Okay, so boleh siapa yang nak try serbuk whipping cream yang macam Cik Dah guna ni, hampa boleh beli dekat Shopee. Cik Dah letak link dia dekat description dekat bahagian bawah ni. Harga dia murah je, RM13.90 kalau tak silap. Okay, rasa dia sedap. Dia tak manis sangat, manis dia just nice saja. Okay, dia boleh buat macam-macam. Next, kita try buat aiskrim pula, okay? Okay, so untuk whipping cream ni, texture dia, okay, dia agak macam sticky sikit macam ni. Okay, tapi rasa dia sedap. Texture dia lebih kurang sama je macam whipping cream yang cayak yang kita beli dekat luar tu. Kreatif betul orang Korea ni kan. Dia sebenarnya donut ni donut yang biasa je. Cuma dia pun kreatif. Okay, mereka buat inovasi, letak whipping cream yang tebal kat bahagian tengah donut tu. Kemudian mereka jual. So benda ni memang nampak menarik lah untuk orang try kan. Tapi padahal rasa je rasa donut biasa je. Pada siapa yang suka makan krim, maybe mereka suka lah. Macam Cik Dah kurang sikit. Okay, so pada siapa yang nak try buat donut make cream ni, nak try guna whipping cream serbuk macam Cik Dah guna tu, apa boleh try. Rasa dia insyaAllah sedap. Lebih kurang sama je macam rasa kita beli whipping cream cayak kat luar tu. Okay, so selamat mencuba dan insyaAllah jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ni. Dan bye. Assalamualaikum.